Viral sebuah video memperlihatkan seorang pria diduga prajurit TNI, kala adu panco dengan seorang siswa SMK. Video viral diunggah akun media sosial Instagram Kabar Negeri. Pada video terlihat, seorang pria mengenakan pakaian loreng TNI duel dengan seorang siswa SMK. Keduanya terlihat beradu kuat duel panco yang disaksikan siswa-siswa sebuah SMK. Siswa yang beradu panco tampak mengenakan seragam sekolah lengkap dengan topi. Tangan kanan keduanya terlihat saling memaut di atas sebuah meja. Saling adu kuat beberapa lama, sembari sesekali tertawa dan diwarnai sorak-sorai siswa yang menonton. Pria yang diduga prajurit TNI tersebut harus rela kalah di depan siswa SMK tersebut. Usai mengalahkan pria berbaju loreng, siswa yang memenangkan adu panik tersebut mengangkat tangannya ke atas, sebagai bentuk selebrasi kemenangannya. Aksi duel panco seru itu, digelar di halaman sebuah kawasan diduga sebuah sekolahan. Belum diketahui kapan dan di mana adu panco ini digelar. Pada unggahannya, Kabar Negeri hanya memberikan keterangan. Siapa yang mainan nih, tulis Kabar Negeri,